Halo semuanya, selamat datang di channel saya Yavi ADZ. Kali ini saya akan bermain game, yaitu game Aku Si Juragan Empang. Nah, jadi di episode sebelumnya kita sudah ada empang kita ya bro ya, dan sudah kita upgrade ya. Beberapa sudah saya upgrade, sudah saya lebarkan empangnya ya. Alhamdulillah sekarang akhirnya developernya update gamenya ya cuy ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang pengen link gamenya, saya taruh di deskripsi video ini cuy ya. Nah, jangan lupa subscribe channel saya cuy ya, subscribe ya kalau ini membantu kalian cuy, subscribe, like, and share ya cuy, dan juga follow Instagram saya dan TikTok saya cuy ya. Oke, kita langsung saja ke gamenya saja cuy ya. Oke, di sini itu sudah ada update log ya cuy ya. Nah, beberapa update sudah diberikan ke developernya cuy ya. Nah, ini ada beberapa fitur baru ya bro ya. Yang pertama, penambahan misi baru ya. Wow, ini penambahan misi baru cuy ya. Kita jadi betah main game ini cuy. Mantap kali developernya. Oke, yang kedua itu ada dua skin baru, Kekasih dan juga Jasuken. Dan juga ada ikan mahal, dan juga ada bocil kematian cuy. Ini iklan dulu, bentar. Oke, sudah iklan cuy ya. Tadi ada iklan cuy ya. Oke, ini ada bocil kematian cuy. Kalau kalian tahu ya, yang saya itu kan pernah main yang Aku Si Peternak Lele ya. Nah, itu kan ada bocil yang pakai baju SD terus nyuri ikan kita ya cuy ya. Nah, sekarang ditambahkan di Aku Si Juragan Empang ini cuy. Wow, waduh, kita harus pukul-pukulin lagi cuy. Entah itu pukul-pukulin atau lempar batu atau apapun itu, aku nggak tahu cuy. Nah, lempar batu kan, beneran lempar batu ada lagi bro ya, yang di Aku Si Peternak Lele dipindahkan ke sini, luar biasa kali. Nah, efek suara juga ada, kode rhythm juga ada, tong sampah juga ada, terus habis itu bug report ya. Nah, ini ada beberapa bug fix ya. Ada temboknya, tembok kolamnya diperbesar lagi, terus tembusnya atau sokatnya dihilangin mungkin. Nah, terus ada skin soft boy dan SMA hilang ternyata cuy. Aduh, gak sempat beli cuy ya, padahal itu bagus cuy. Oke, waktu ikan terskip jika relog ya. Waktu ikan terskip jika relog, waduh ya, ini bahaya developer ya. Ini harusnya jangan begitu ya. Kalau misalnya kan menurutku yang waktu ikan terskip itu jangan begitu ya, nanti malah mungkin beberapa orang bosen gitu kan. Oke, ada ikan bisa dijual lewat inventory ya. Wow, ini saya baru tahu. Oke, misi batu akik abah tidak bisa diklaim ya. Itu mungkin beberapa HP ya. Saya kemarin tuh udah berhasil membantu abah mencari batu akik ya cuy, tapi nggak saya record ya. Oke, misi kapak bewok stuck saya sudah menyelesaikan, tapi tidak saya record ya. Durasi pembesaran ikan ngulang ya. Ya itu ini bener. Ini durasi pembesaran ikan ngulang, aku pernah cuy. Itu nggak saya record cuy. Dinding toko empang bisa ditembus. Ya, saya pernah ya kemarin waktu saya lagi main-main aja cuy, nggak saya record, saya ngelewati tembok itu kok tembus ya. Ini berarti ada bug ya. Oke, terus fitur baru rilis pertama. Oke, kita langsung saja cuy ya. Wow, ini kita lihat, bisa lihat cuy ya. Wow. Wih, efek suaranya. Kalian dengerin cuy. Sebentar, ini. Aduh, sebentar ya, ini ada iklan cuy, bentar cuy. Bentar, ini musiknya. Tuh. Kayak ada suara jangkrik cuy. Wow, luar biasa ya developernya. Tuh kayak ada suara jangkrik. Oh, ini tong sampahnya. Wow.
Dan apakah ada ikan saya di sini? Oh, tidak ada, cuy. Wow, luar biasa, cuy. Sudah update, cuy. Warungnya ini kapan update ya, developer? Warungnya kapan update nih? Ya, saya nunggu-nunggu warungnya nih. Coba kita ke misi, cuy. Oke, wih, misinya ada, cuy. Oke, misinya ada. Sebentar, kita lihat empang kita, cuy. Apakah sudah ada ikannya atau belum? Oke, sudah ada, cuy. Kita pakai yang ini, cuy, ya. Nah, oke, pakai yang itu, cuy. Karena lebih enak dilihat, cuy. Oke, gas. Buka, buka, buka. Saatnya, saatnya. Gas, gas. Buka, buka. Saatnya, ya. Dah, terima, terima. Sana, dah, 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 dah. Sana, sana. Dah, sana. Mancing sepuasnya, cuy, ya. Oke, awas ada bocil ya. Ini apa, cuy? Ini ada fitur baru nih. Ini apa? Halo. Halo, Kang, ya. Oh ya, nama saya ganti jadi Sentot, cuy, ya. Ada perlu apa? Gak ada. Oh, gitu ya, udah. Oh, ini ada itu beberapa fitur baru ya diganti ya, cuy. Oke. Oke lah kalau begitu, cuy. Ini ada TI nih, ada bocil kematian nih. Oke, kita ngobrol sama Abah, cuy, ya. Kangen banget aku sama Abah. Oh ya, sebelum itu saya mau buat thumbnail dulu, cuy, ya. Buat thumbnail dulu, cuy, ini karena rame ya. Jadi harus saya buat thumbnail, cuy, ya. Oke, sebentar, cuy. Oke. Oke, ya, cuy. Sebegini aja, cuy. Oke, sudah, mantap jiwa. Oke. Ya sudah, cuy, ya, hehehe. Buat thumbnail dulu, kan, ya. Buat thumbnail YouTube dulu, kan. Oke. Apa? Halo, Sentot. Sentot. Bisnisnya lancar, harusnya gitu, kualik, woy. Bisnis empangnya lancar, gitu, developer, tolong ini diperbaiki, ya. Uang hasil dari empangnya kamu pakai buat luasin empang utama dulu. Sudah saya luasin kok. Oke, iklan. Sama kolam-kolam pembesaran juga. Oke. Kalau udah banyak kolam pembesaran dan empang utamanya udah luas, kamu bisa buka empang baru nanti. Oke, oh bisa buka empang baru lagi ya, oke. Apa sih dulu belum kesampaian punya empang lainnya. Oh, gitu, Bah. Tapi Abah lihat kamu lebih jago ngurus empangnya daripada Abah. Nah, jadi Abah pengen kamu bisa mewujudkan cita-cita Abah dulu yang belum kesampaian, yaitu punya cabang empang lain. Buka empang lain di mana, Bah? Jangan jauh-jauh, di depan saya ingat Abah ada dua tak lahan yang dari dulu udah dijual. Kamu bisa beli lahan-lahan di depan. Gak usah jauh-jauh, soalnya orang-orang sini juga makin banyak yang hobi mancing. Dan empang dan empang sekarang gak cukup buat nampung semua orang. Siapa yang jual tanah di depan, Bang? Apa lupa? Kamu nanti tanya sendiri. Oke, kita tanya sendiri, cuy. Apakah tadi si bewok itu, cuy? Si bewok, kayaknya si bewok sih. Biasanya orangnya sesekali bakalan jagain di depan, bukan di depan ya. Aduh. Oke, kalau gitu, Bah. Oke, misi selesai, cuy. Misi selesai, cuy. Klaim lumayan dapat duit, cuy, ya. Dapat duit lumayan. Oke, ini empang saya masih ada nggak? Oke, kita beli dulu, cuy. Dan katanya itu ada ikan baru, cuy. Oke, tak kumis ya, mau beli ikan lah. Mana ikan barunya? Oh, yang ini yang langka ya. Oke, yang langka, cuy. Kita beli yang ikan mahal. Beli berapa, cuy? Beli 100 ya. Beli 100 ya, cuy. Oke. Ini tuh beli, jangan, ini beli 4 aja. Nah, yang selainnya itu beli pelet ya, beli pelet karena guna banget, cuy, pelet, cuy. Aduh, pelet. Oke, ini aja yang 60. Gas, kita sebentar. Aduh, ini update jadi nge-lag, cuy, ya. HP-ku udah mulai nge-lag, cuy, ya. Dan kalau kalian subscribe channel ini, saya makin semangat lagi update videonya, cuy, ya. Insya Allah ada beberapa video yang saya tampung ya, cuy, ya.
Oke, beri makan dulu, cuy. Oke, kita kasih makan dulu. Oke, sudah situ. Sini saya kasih bibit lagi, cuy. Oke, situ ku kasih segitu aja dulu, cuy. Iklan. Oke. Taruh lagi. Kita kasih makan lagi, teman-teman. Oke, ini ada yang kurang tadi ya. Yang di sini ya. Sebentar, yang di sini kurang, cuy. Oke. Oke, teman-teman, kita bicara sama Abang Bewok dulu ya. Sambil kita menerima ini dulu, cuy. Sambil kita menerima loket dulu, cuy. Karena kita butuh uang juga, cuy. Ayo, Asep, ada Asep, Budi, Iwan, Sentot ya, atau ada si siapa ini? Selamat ya, ada Uus, ada Selamat lagi, Yanto, ada Ceper. Oke, mantap ya. Ada beberapa orang yang kesini, cuy, ya. Oke, ini kalau ada bocil kematian sih, wah, awas aja. Oke. Halo, ada perlu? Kang, saya coba mau nanya harga lahan ini, Akang yang jual. Ya, saya yang jualin, tapi ini bukan tanah saya, ini tanah bos besar. Saya cuma disuruh jualin. Oh, gitu. Kenapa emangnya kamu beli lahan ini? Ya, rencananya gitu, Kang. Saya lagi ngumpulin uangnya. Tanah ini cukup mahal, emangnya kamu kerja apa? Saya ngurus empang yang di depan itu, Kang. Oh, saya kira si apa yang ngurus empangnya? Saya cucunya, Kang. Oh, gitu. Oke, kalau kamu cucunya siapa, saya bisa mempermudah kalau kamu membeli lahan ini. Tapi kamu harus bantuin saya dulu. Bantuin apa, Kang? Kemarin saya habis bayar tukang buat bersihin lahan ini. Tapi sekarang beberapa barang hilang. Kayaknya tukangnya lupa rapihin. Barang apa aja yang hilang, Kang? Dua buah gembok ya. Terus mesin potong rumput sama palu ya. Oke. Saya nggak bisa cari karena saya harus jaga lahan ini. Kayaknya gembok, mesin potong rumput sama palunya kesebar di beberapa tempat. Dia bilangnya pergi ke toko empang, habis itu ngobrol sama Pak Kumis, ketemu sama Abah, sama ke rumah di dekat arah kota. Oke, kita nanti cari, cuy, ya. Kita cari, cuy. Oke, mantap, terima kasih. Kita cari, cuy. Oke, sudah. Oh, kita bicara lagi, cuy. Oke. Ya, kita cari, cuy, ya. Oke. Kita cari di mana, teman-teman? Di empang kah? Oh, ini gembok. Gembok satu. Terus di kiri ada nggak? Ada gembok nggak? Oh, nggak ada. Oke. Terus tadi katanya kan di arah kota ya. Itu apa tuh? Itu. Kalau di zoom, buruk sih. Oh, bukan. Anjing, rendering, cok. Oke. Sekitaran sini sih biasanya sih. Aduh, ke arah kota berarti sekitaran. Oh, ini apa, cuy? Oh, ini cuy. Oke, satu di situ, cuy, ya. Berarti kurang gembok sama beberapa ya, cuy. Oke, ini enggak ada. Oh, katanya ada, udah next update. Oh, belum ada cuy. Oke. Berarti ke tokonya Pak Kumis ya. Ke tokonya Pak Kumis ya. Berarti di sini. Terus mana, cuy? Apakah ini gemboknya? Oke, itu gemboknya, cuy. Terus palu ya. Berarti palu di sini ya. Ini palu nih. Oke. Berarti misinya sudah selesai ya. Dua gembok, satu palu, satu mesin potong rumput ya. Aman kan? Gak ada bocil. Oke, gak ada bocil kematian, cuy. Oke. Udah.
Nih, dua potong rumput sama mesin potong rumput sama dua gembok sama satu palu ya, cuy. Wah, mantap, saya jadi enggak harus cari-cari barangnya sendiri. Makasih ya. Kalau barangnya hilang, saya pasti disuruh ganti sama bos besar. Oke, kalau gitu makasih ya udah cariin. Lahannya masih saya urus, coba minggu depan kamu temuin saya lagi kalau jadi mau beli lahannya. Oke, Kang. Oke, siap. Misi selesai. Bicara dengan Bewok di depan toko kapak. Waduh, apa ini? Oh ya, saya lupa. Jadi saya disuruh tebang pohon di rumah bos besar. Tapi saya nggak punya kapak buat nebang pohonnya. Kamu bisa minjemin kapak nggak? Kapak besar buat nebang pohon? Iya, kapak besar. Coba kamu tanya ke Abah. Kamu kayaknya dia punya kapak besar. Oke, kalau gitu saya tanyain ke Abah di sini. Oke, makasih ya. Saya tunggu kapaknya. Oke, siap. Oke, cuy, kita pinjam kapak dulu, cuy, ke Abah ya, cuy ya. Tuh Abah lagi jalan ke sini, teman-teman. Ini sudah ada progres belum, teman? Bentar ya. Sudah ada progres belum, teman-teman? Oke, kita beri makan dulu, teman-teman. Jangan lupa ya sama ikan kita, teman-teman ya. Ya, ini kita kasih makan dulu, teman-teman. Oke. Sudah kita beri makan, teman-teman. Oke, gimana Sentot? Kamu udah ngobrol sama yang punya lahan di depan? Sudah, Pak, sudah. Tadi habis bantuin dia cari barangnya yang hilang. Siapa yang kamu bantuin tadi? Namanya Kang Bewok, Pak. Abah kenal. Oh, si Bewok. Kenal lah tuh, Abah mah. Kenapa jadi Sunda? Si Bewok kelihatannya baik, cuman agak tamak aja kalau masalah duit. Semoga aja nanti kalau udah tua nggak jadi rentenir. Waduh, gak bahaya ta. Terus gimana katanya? Katanya kan lahannya bisa dibeli minggu depan. Minggu depan, bukan minggu depanan ya. Minggu depan. Terus Kang Bewok mau minjem kapak buat nebang pohon, katanya apa punya kapak? Kapak buat nebang pohon. Iya, Bah. Ada, coba kamu cari di dekat kandang ayam di pinggir rumah. Makasih, Bah. Oke, siap. Di sini katanya. Kandang ayam. Ini kandang ayam. Oh, ini kapak nih. Oke, Pak, siap, saya antar, Pak. Oke. Semoga aja tidak ada bocil kematian ya. Kalau ada sih tak lempar ya. Ini masih ada ikannya enggak sih? Udah enggak ada ya. Sebentar ya, teman-teman ya, karena saya lagi ada misi negara ya. Sabar. Oke. Nih, ya. Halo. Halo juga. Gimana kamu udah dapat kapaknya belum? Kamu bisa tolong pinjemin ke abahmu, kayaknya dia punya. Udah nih, udah Kang, ini kapaknya. Mantap, makasih udah bantuin saya lagi. Kapaknya saya pinjem dulu, bilangin ke abah makasih ya. Mau, nah, buat kamu minggu depan atau dua minggu lagi temuin saya lagi kalau mau beli lahannya. Siap, 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 siap. Oke, kalau gitu, oke, siap. Iklan dulu. Oke, sudah iklan, teman-teman. Kita disuruh ngobrol sama si Abah, teman-teman ya. Oke, kita klaim dulu misinya, teman-teman. Oh, ini ada kodenya ya juga ya. Oke, kita klaim. Ngobrol sama si Abah. Misi selesai, teman-teman ya, udah itu ya. Kita ngobrol sama si Abah, teman-teman. Ini tong sampah bisa emang oh gitu tuang dipencet, oke. Gimana, Bah? Gimana, Bah? Gimana, Bah? Aduh. Jangan di situ, Bah. Nanti ngebug, Bah. Oke. Sentot, gimana? Udah dikasih kapaknya ke si Bewok? Udah, Bah. Udah. Kata Kang Bewok, kapaknya dibawa sama dia dulu. Oh, gak apa-apa. Oh, iya. Abah lupa ceritain ini ke kamu. Jadi, dari dulu selama Abah ngurus empang ini, Abah sering banget kemalingan.
kalau empang lagi rame, kamu tetap harus bisa jagain bibit-bibit ikannya. Dari awal abah ngurus empang ini udah gak kehitung berapa ikan abah yang dicuri. Emangnya siapa yang maling, bah? Biasanya bocah-bocah Akamsi, anak kampung sini. Anjir, Akamsi, siap, singkatannya sih bagus ya. Oke, mentang-mentang mereka anak sini jadi lebih berani nyolong bibit ikan abah. Jangan ditiru ya teman-teman ya, tidak boleh itu. Tidak boleh mencuri ya teman-teman. Oh ya, mereka cuma berani nyuri bibit ikan. Oke, soalnya kalau nyuri dari empang, banyak orang jadi mereka nggak berani gitu loh. Ya pokoknya abah ngingetin kamu aja, mulai sekarang harus lebih hati-hati pas ngurus empangnya. Oke bah, jangan terlalu fokus. Oke, siap. Oke lah ya, intinya gitu loh ya. Siap bah. Oke, siap. Budidaya ikan. Oke, wow, budidaya ikan 10 cuy. Budidaya ikan 10 cuy. Siap. Misi bah. Oke, mana dia? Bocil kematian. Nah, aku masih menunggumu. Oke, Pak Kumis, cepat Pak Kumis ya. Ini buat ada bocil kematian, Pak Kumis. Oke, kita beli yang biasa aja dulu cuy. Beli 20. Iklan teman-teman. Iklan. Oke, beli pelet dulu cuy. Oke, beli pelet 2. Oke, sudah. Terus kita ke empangnya dulu cuy. Ke empangnya. Ini kayaknya sudah tadi. Ini kita tambahin. Oke, ini udah cuy. Taruh bibitnya cuy. Oke, taruh beberapa bibit. Oke, kasih makan. Set. Nah, oke sudah. Oke, ini udah besar semuanya. Kita beri makan. Kita taruh ininya dulu cuy. Ikannya cuy ya. Ini mungkin bawal ya. Kayaknya bawal sih. Kalau dari pembentukan ini sih bawal ya cuy ya. Oke, ya tambahin ya. Tambahin lagi cuy. Oke, ini kasih makan. Oke, kasih makan cuy. Terus ini kita taruh dulu cuy di sini cuy ya. Kita taruh dulu, kita kumpulin dulu ikan-ikannya cuy. Di sini karena kita butuh sekali cuy. Oke. Misinya apa? Budidaya ikan, pastikan 10 ikan itu ada di salah satu terpal kamu. Oke. Oke. Ayo dong, cepet besarnya dong. Oke, kita jagain di sini coy. Ya, biasanya itu ada bocil kematian tuh di sana tuh ya. Tuh ya di belakang ya. Kita jagain di sini cuy ya. Biar tidak kemalingan ya, kayak di aku si peternak lele itu. Waduh, itu aku pernah kemalingan cuy ya. Untungnya aku jago yang lempar-lemparin ya, teman-teman. Oke. Ayo dong, cepet dong, tumbuh dong. Belum ada bocil kan? Belum ada cuy. Oke, sudah tumbuh. Kita kasih lagi beberapa ikannya. Terus kita kasih makan. Oke, ini sudah tumbuh ya kayaknya. Oke, sudah tumbuh cuy. Oke, ini kita beri dulu ikannya. Kita kasih makan. Oke, ini sudah tumbuh cuy ya. Oke, misinya pasti sudah ada cuy. Oke, sudah 10 ikan tuh harusnya cuy. Salah. Restock. Nah. Oke, restock cuy, sudah. Oke, kita ini cuy. Terima dulu cuy ya. Terus iklan dulu, iklan. Oke, sudah iklan cuy. Oke, sudah. Silahkan ya, silahkan dipakai ya teman-teman. Silahkan. Mungkin saya update lagi cuy ya. Ini beberapa update
kita harus ke 10 ya. Oke, sudah update teman-teman. Kita butuh 10.000 teman-teman buat update lagi teman-teman ya. Oke, sudah besar dan juga ini sudah besar. Oke, kita ini sudah cuy. Berarti ini kita update lagi cuy. Jadi 10.000 cuy ya. Oke, tidak apa-apa cuy. Bodoh amat tuh, enggak ada ikannya cuy. Mau nyolong sono nyolong. Oke, restock teman-teman. Wow, ikan lele ya. Ini ikan lele. Oke, teman-teman. Ya, widih. Kita tinggal tunggu hasilnya aja teman-teman ya. Dan kita juga butuh beli ikan lagi. 10 bisa ini. Oke, 10 ikan bisa ini, teman-teman. Oke, ini misinya belum ada ya. Soalnya kita harus update lagi, teman-teman ya. Beli ikan. Oke. Kita beli ikan dulu, teman-teman. Oke, wow. Beli berapa ya? 12 lah. Ini sama beli yang mahal, ikan mahal, teman-teman. Oke, beli ayo dong, 100 dong. Nah, baru diomong. Sama beli pelet, teman-teman ya. Jangan lupa beli pelet, teman-teman. Oke, sudah. Semoga aja tidak ada bocil-bocil meresahkan ya. Oke, kita taruh dulu bibit yang biasa. Nah, ini 10 ya teman-teman. Udah tuh 10 teman-teman ya. Kita kasih makan 70 tuh ya. Oke. Oke, sebentar, Pak ya. Sebentar, Pak. Sabar, Pak ya. Saya harus update lagi, Pak. 10 lagi, Pak ya. Oke. Taruh bibit. Oke, beri makan teman-teman ya. Oke, ini sih nanti sih ku update lagi ya. Update lagi 10 udah. Oke. Mau ngapain kau? Ini mana ini? Hei. Ini nggak bisa teman-teman. Ini kayak gimana ya? Hei, ini bocilnya. Hei kau. Ini gimana teman-teman? Lempar batu apa gimana teman-teman? Waduh teman-teman, ikan kita dicuri teman-teman. Waduh, menghilang dia teman-teman. Aduh teman-teman, dia menghilang teman-teman. Aduh. Oke, ini misinya kan sudah selesai ya teman-teman ya. Oke, kita bicara sama Abah dulu teman-teman. Oke, ada apa Sentot? Gimana Abah kalau ada yang nyuri ikan, harus diapain? Kalau Abah sih biasanya timpuk pakai batu, kamu lempar aja. Mereka pakai batu agak gedean, bonyok-bonyok deh anak orang. Abah nggak peduli, hehehe. Emang gak apa-apa, Bah? Emang kamu gak kesel sama bocah-bocah itu? Kesel, Bah. Tadi barusan aja aku dicuri, Bah. Pokoknya kalau ada bocah... ini, Bah. Ini dia, Bah. Ya, sebentar. Mana batunya? Batunya di mana, cuy? Kamu. Enak kali kau. Ya. Yang jangan dicuri yang situ. Wah, kunyuk. Wah. Batunya di mana, coy? Batu di mana, Bah? Oh, batu di sekitaran sini, cuy. Batunya di mana, cuy? Oh, di sana, cuy. Wah, harus ambil batu dulu. Wah, ikanku dicuri banyak banget tuh. 20 batu ya. Oke, kita ngumpulin dulu batu cuy, asem.
Oke, ada lagi nggak batunya, guys? Ini berapa, guys? 10 batunya, cuy. Baru 10, cuy. Oke, restock. Restock dulu sebentar. Oke, kita cari dulu iklan. Apa? Nah, record dulu, ntar. Oke, cari batu dulu, teman-teman. Cari batu dulu, berapa batu? Ini ada batu 13, 14, 15, 16. Terus mana lagi batu, cuy? 16. Mana lagi batu, cuy? Kutimpukin dia, cuy. Bodoh amat, cuy, ya. Oke. Enggak ada batu. Kayaknya di sana lagi sih, di dekat empang sih. Di dekat toko empang tuh loh, kan ada. Tuh yang diambil yang mahal lagi. Wah, konyok emang itu bocah. Harus ku banyak-banyakin ya, bodo amat ya kau. Udah pas nih 20. Udah pas kan 20? Oke, sudah pas 20. Sebentar, Pak. Ini harus kita ini, cuy, ya, jaga empang ini, cuy, ya, jangan sampai kemalingan, cuy. Oke. Kita ke apa dulu, cuy? Oke, sudah, Pak. Nah, bagus. Jadi ke depannya kamu lemparin aja batu-batunya kalau ada bocah pencuri itu. Oke. Oke, ya, kita kalau ada batu kita lempar ya. Wah, dicuri, kampret. Wah, ikanku, coy. Oke. Mana lu? Sini lu. Aduh, ini pegel kakiku, cuy. Mana sini? Ini misinya bukan itu, gua misinya suruh bonyokin ini. Mana sini? Gak berani kan lu? Oke, itu. Gitu, cuy, lemparnya, cuy. Mana dia, cuy? Gak berani kesini kah? Hah? Sudah nyolong punya aku kau. Sini mana lu? Mana dia, teman-teman? Kita harus menjaga, teman-teman, ya. Oke, iklan. Oke, sudah iklan, teman-teman. Ini ikannya, oke. Mana kau? Sini kau. Mana kau? Sini kau. Mau mencuri kau, ya. Sini kau, balas dendam aku. Bonyok kau. Oke. Dia di mana, teman-teman? Jangan sampai saya kemalingan lagi, teman-teman, ya. Oke, kayaknya dia nggak berani ke sini sih. Karena saya sudah ada batu di tangan saya, teman-teman. Oke. Belikan yang mahal. Bodoh amat. Kita beli 6. Sama beli pelet juga, teman-teman. Oke, udah. Dia di mana ini? Hahaha. Saya psikopat nih, lama-lama nih. Mana kau? Sini kau, ya. Beraninya kau mencuri hatiku. Mencuri bibit ikanku, ya. Oke, ini kita beri makan. Nice, beri makan, teman-teman, ya.
kita pancing bocilnya ke sini, lalu kita lempar dia. Mana dia? Dia biasanya dari kiri, kalau enggak di sini nih. Harus gitu ya. Oke, enggak ada. Oke. Ayo cepat. Saya harus menjaga empang ini, yey. Di mana dia? Di mana kau? Sudah enggak berani kan kau? Sudah enggak berani kan kau? Saya sudah ada batu di tangan saya. Oke, ini misiku harus lempar anak itu cuy ya, biar bonyok ya. Bodoh amat, tak peduli aku. Mana sini kau, bocil kematian. Sini kau. Oke, ini tunggu besar dulu cuy. Oke, iklan dulu ya, sebentar. Oke, sudah iklan teman-teman. Mana dia teman-teman? Mana kau bocil kunyuk? Kayaknya gak ada sih teman-teman. Oke, di mana kau? Karena kita ada misinya teman-teman tuh, lempar satu ya. Lima menitan cuy. Mana nih bocahnya nih? Harus kutimpukin. Kita sembunyi aja cuy, sembunyi aja cuy. Oke. Biasanya sih kalau sembunyi sih berhasil sih. Oke, sembunyi aja cuy, sembunyi cuy. Oke, kita terima-terimain dulu aja. Ikan dulu teman-teman. Oke, jadi kemungkinan sampai sini aja cuy videonya, karena nanti takutnya kepanjangan terus kalian bosan ya kan. Oke, kemungkinan sampai sini aja videonya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa kalian subscribe, like and share, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya dan juga TikTok saya cuy ya. Oke, kita lanjut di part ke
ketiganya itu ya. Bye bye, salam selembut.